Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Dipa Nada. Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah parfum refill yang sangat laris di awal tahun 2020 ini. Boleh dibilang ini adalah parfum yang terlaris dan banyak dicari saat ini. Dan parfumnya adalah ini, Safad. Wangi dari parfum ini sangat diterima di banyak kalangan ya. Kita akan mereview parfum ini. Ini dia kemasan dari Safad ini ya. Safad ini kalau di parfum refill biasanya dijual dengan nama Dior Safad. Ini dia kemasannya, ini kaleng aluminium. Ini atasnya masih segel ya, ini model segel. Dan untuk stikernya sangat simpel, ada tulisan GA, ini produknya General Aromatic Dash Brand. Ini tulisannya ada Safad. Ini kode ini. Sekarang kita buka parfumnya. Warnanya agak kuning ya. Aromanya sudah tercium ini ya. Aromanya fresh. Sekarang kita coba oles ke tangan. Di tangan juga biasa saja, tidak terasa panas. Aromanya fresh, segar dan tidak terlalu menyengat. Ini ada sedikit aroma amber. Ada citrusnya juga. Ini aromanya sedang ini, jadi nggak berat dan juga tidak ringan. Khas dengan aroma amber ya. Sekarang kita lihat isinya seperti apa ya ini. Safad ini. Warnanya seperti ini. Kentalannya seperti ini ya, masih seperti parfum-parfum yang lain atau bibit parfum yang lain. Daya tahan dari Safad ini kalau di pakaian ini bisa bertahan sekitar 1 hari, dan ini yang sudah saya masukkan ke dalam botol spray. Aromanya kalau disemprotkan itu aromanya clean dan fresh. Aromanya segar dan tidak terlalu menyebar. Sekarang kita coba buat di baju ya, di pakaian. Pertama disemprotkan ini tercium aroma citrus dan ada sedikit mirip dengan aroma baccarat dan eternity. Jadi ada aroma rempah pertama ini. Pertama disemprotkan itu ada aroma pahitnya rempah, itu terasa sama sedikit aroma batu amber. Setelah beberapa saat ini aroma khasnya keluar ini, jadi aroma batu ambernya lebih terasa dengan sedikit aroma citrus, cuman aroma ambernya lebih kuat ini parfum ini. Ini kalau untuk di spray ini takarannya
bagusnya 2 banding 1 atau 1 banding 1. Kalau 2 banding 1 itu untuk di pakaian, itu tahan seharian, awet seharian. Malahan kalau bajunya belum dicuci, itu aromanya masih ada. Jadi aromanya benar-benar awet ini, sahabat ini. Untuk pemakaian di kulit, masih bisa bertahan 6-8 jam. Kalau di kulit ini tergantung keringat si pemakai ya. Ada yang keringatnya banyak, ada yang keringatnya sedikit. Jadi kalau saya biasanya pernah nempelin di kulit, itu aromanya bisa tahan sampai 6 jam. Sahabat ini sendiri cocok digunakan buat semua umur ya. Jadi buat yang tua ataupun yang muda, ini parfum ini cocok. Dan ini merupakan parfum yang paling laris di awal tahun 2020 ini. Ini banyak banget peminatnya sahabat ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga review ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari parfum ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.